Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Fahmial Ketiri, pemilik akun Fahmi Herbal. Dengan ini meminta maaf kepada seluruh warga Indonesia dan para netizen berkaitan cuitan saya di media sosial Twitter yang menyinggung dan berkesan menghina warga net dan seluruh saudara-saudara saya se-Indonesia. Dengan ini saya memohon maaf sebesar-besarnya atas kekhilafan saya sehingga menyinggung dan melukai hati saudara-saudara saya se-Indonesia. Saya berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan saya ini lagi. Sekali lagi, dari hati saya yang paling dalam, saya memohon maaf atas kelalaian dan kekhilafan yang telah saya lakukan. Semoga ini menjadi peringatan dan agar saya bisa menjaga adab dan kata-kata saya yang dapat melukai hati saudara-saudara saya se-Indonesia. Sekian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 9 Januari 2022.